Makan. Hari ini kita ada spesial ya, spesial kuliner review, yaitu kuliner Lakon, yaitu dari Larissi Konco. Spesial edition. Kita mau jajan-jajan. Makan. Iya, makan. Jajan dan makan. Iya, betul. Jadi di daerah mana ini karan ini? Nah, ini tepatnya kita di daerah Kemiri 2. Betul. Kalau dari arah mana ya? Domas. Dari Domas. Arah Kemiri. Cari aja nanti di Kemiri 2 pasti ketemu. Nah, ketemu yang nasi bakar atau angkringan di daerah sini, ini di belakang. Angkringannya di belakang ini. Ini namanya nasi bakar. Kita akan mereview karena kita mendapat masukan dari teman-teman bahwa masa pandemi ini ada beberapa pedagang yang terdampak. Nah, makanya kita akan healing dan kita juga akan melarisi teman-teman dari UKM Salatiga. Oke, guys, kita langsung masuk aja di dalam. Bedanya di namanya kucingan yang lain. Ya. Di sini nasi bakarnya ternyata modelnya lonjong. Biasanya kan ada yang kupota atau betul, nah. Betul, ini modelnya lonjong panjang banget ini. Dan nanti kita akan tahu rasanya seperti apa. Wah, itu sudah dibuka itu nyaman. Ini nasinya itu nasinya gurih. Jadi nak pakai nasi gurih kayak nasi uduk gitu. Enggak? Terus di dalamnya ada dikasih pindang, ada sambel. Kemudian ada kemangi. Rasanya mantap. Ya. Ini masih panas. Nah, selain ada nasi bakar, ternyata di sini juga banyak aksesorisnya. Wah, aksesorisnya komplit banget. Tadi ada ini, aku lihat ada tempura. Terus ada telur, ada kepala, terus ada ceker juga, terus ada apa lagi ya? Kulit. Ada kulit juga, sate kulit, sate hati juga ada. Ada minumannya juga komplit banget. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen rasain nasi bakar yang beda, nah langsung aja datang di Kemiri 2 ya. Di angkringan. Depan apa ya? Depan toko. Ada samping masjid. Iya, betul. Ada samping masjid Kemiri 2. Kalian boleh coba. Nah, ini apa coba nasi bakarnya akan seperti apa? Kayaknya kucingan yang sedia nasi kering ini jarang banget ya. Porsinya juga lumayan banyak dibandingkan dengan nasi kucing yang lain. Pas, lagi panas-panas nih. Mantap banget. Nah, ternyata memang ya perpaduan dari nasi gurih dan juga apa namanya bau kemanginya. Betul. Kerasa banget nih. Rasanya memang top, mantap, top. Enak. Enak banget. Gimana Min rasanya Min ini? Enak, Pak. Jadi antara nasi gurih, ada pindang, pedes, kemudian ada kemanginya, itu perpaduannya pas. Jadi ini mesti kalau teman-teman beli ini, beli di sini, itu pasti nanti besoknya kembali lagi. Karena memang kayak tuman. Nah, marai tuman. Nasi bakar tuman. Dinamakan itu ya, Dani ya? Nasi bakar tuman dari pas ini ya? Tuman apa tumen? Tuman. 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 Wah, coba. Makanya juga enak banget. Di bakar, dikasih kecap. Terus pakai margarin, rasanya sempurna banget. Pas. Tempura nih. Jadi tidak hanya sekedar dibakar gitu aja ya? Betul. Diolesi mentega dulu. Iya. Kecap.
bumbu kecap. Jadi pakai kasih Oke guys, ketemu lagi. Beda rasa, beda selera. Tetap saudara. Dadah.